Welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, kali ini aku mau bikin konten berbeda. Aku gak akan bikin vlog, gak akan bikin gameplay. Karena gak ada yang nonton kalau gameplay. Jadi aku mau bikin pernah gak pernah balap kasior dan ke Ica. Langsung aja kali ya guys. Nomor satu. Ini aku udah bikin question box ya guys di Instagram aku. Jadi aku pilih beberapa, oke? Okay? Ini yang jawab kita bertiga atau ya, bertiga gak sih? Bertiga. Ya. Ya. Ini nomor satu ya. Hmm. Pernah gak suka sama orang tapi gak disukain balik? Pernah gak ya? Pernah gak? Harus ke satu ya? Jawab bareng-bareng ya. Ya. Satu, dua, tiga. Pernah! Aku kaget banget itu. Pas kawan Cak? SD. Oh, SD mah. Iya. Sekarang mau kalau disukain balik kamu kayak Ica pasti orang balik aja. Enggak nyesel. Dan kapan? Aku SMA, SD pernah, SMA pernah, kuliah pernah. Wow. Biar sehat dulu aja. Sekarang menyesal kalian. Aku pernah tapi sama Iqbal. Soalnya aku suka sama Iqbal, tapi dia kayak gak tahu aku dan gak suka itu balik. Itu love friends deh. Tapi kalau misalnya kayak aku suka sama orang tuh gak pernah disukain balik. Jadi kayak kalau aku suka sama orang, pasti orang itu suka balik juga. Jadi jadian, langsung jadian gitu. Ya, tapi sama aja kan. Bener kan? Ya. Jadi kalau Iqbal tahu berarti langsung jadian ya? Kalau dia suka. Ini sama Iqbal kan? Jangan. Sekarang kan udah punya Celi. Ya. Cuma lagi di UV Celi. Berarti pernah, guys. Ya. Next. Ini hampir mirip yang tadi ya. Ya. Tapi berbeda, oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Siap. Pernah enggak suka sama pacar teman sendiri? Pacar teman sendiri? Iya. Oh, oke. Okay. Dah? Dah. Satu, dua, tiga. Enggak. Kita berarti tipe teman yang baik. Aku pernah enggak ya? Gak pernah tau guys. Berarti guys, alhamdulillah ya, kita gak usah takut. Pacar teman sendiri? Iya, pernah gak? Jadi Kavir suka sama Celi. Gak pernah kan? Oh, gak pernah. Gak pernah kan? Perumahannya Celi. Gak pernah kan? Perumahannya Celi. Terus Renaini jawab sendiri, gak pernah kan? Soalnya takut tiba-tiba dia suka gimana. Tak lucu. Kalau suka beneran gimana? Hmm? Kalau Fia suka sama Celi, kamu gimana? Gak mungkin anjir. Ayo. Misalnya Fia suka sama Celi, kamu ikhlas atau enggak? Ayo lo. Ya udah ganti nama baik enggak? Enggak mau. Enggak mau dibayangin. Oke. Okay. Next. Pernah enggak makan besoknya diangetin? Pernah enggak? Pernah. Iya, pernah atau enggak pernah? Ayo, jawab. Satu, dua, tiga. Pernah. Hah? Karena tiga, sudah pernah. Karena langsung habis. Aku tuh beli kayak gitu langsung habis kayak terus segala macam langsung habis. Tapi kan biasanya kita kafir kenapa? Pernah. Aku biasanya beli satu box. Nah, satu iya. Satu box yang kayak gitu. Aku tuh enggak pernah satu box. Jadi kayak semakan buat sendiri ya udah habis di situ juga. Kalau aku tuh kayak beli buat sekeluarga gitu kan. Iya. Sekeluarga terus masih ada sisa, terus diangetin buat bekas sekolah. Iya benar guys, bekas. Tapi kamu diangetinnya dipakai microwave atau digoreng lagi deh? Digoreng lagi. Aku digoreng lagi. Kalau kafir aku sebel banget, aku diangetin pakai microwave jadi lembek tau. Iya, makanya itu lembek. Sebel. Soalnya digoreng lagi tapi tahu enggak sih crispy-nya tuh jadi enggak terlalu crispy kan. Iya. Keras anjir. Kalau diangetin, kalau nggak kalau digoreng lagi, aku nggak ada kok di sini. Aku iya. Kita nggak pernah ngangetin. Ini banget. Padahal enak loh. Cuman kalau digoreng lagi kayak keras aja sih. Tapi satu keluarga aku lah kelaparan semua ya. Masa habis guys. Ya ampun. Kalian pernah nggak guys kalau misalnya aku makan diangetin, komen di bawah ya guys ya. Udah aku bisa lanjut dia masih. Dia masih bahasnya. Komen ya guys.
Indonesia pernah atau nggak pernah? Ya, ngomongin makanan jadi lapar, pengen pesan makanan deh. Pesan makanan di mana ya? Terus ada promo? Oh iya, ya? Aku lupa ada promo. Promo coba, promo apa coba? Promo apa? Top up. Wow. Di gitu. Top up tuh bisa di GoPay guys, di GoPay. Oh. Di langganan di sini, kalian bisa lihat videonya sekarang. Oh iya guys, aku mau ngasih tahu kali ini GoPay lagi ngasih voucher cashback. Yuk langsung aja kita scan vouchernya. Tapi sebelum itu kita sambungin dulu akun GoPay-nya ke akun Google Pay-nya terlebih dahulu. Pertama, masuk ke Google Play Store, metode pembayaran pilih tambahkan GoPay, lalu klik lanjut, masukkan PIN GoPay. Pasang PIN GoPay jika belum terpasang. Yeay, GoPay kamu sudah terpasang, lakukan pembayaran dalam aplikasi dan game. Mudah banget kan? Yuk sekarang kita klaim vouchernya. Buka aplikasi GoPay, klik kode promo, masukkan kode promo Google Baru 5, validasi kodemu, voucher cashback sampai dengan 90%, kamu langsung masuk ke akunmu dan lakukan pembayaran pakai GoPay di Google Play. Mudah banget kan? Yuk top up sekarang pakai GoPay. Sekarang aku mau main lagi ya. Pokoknya jangan lupa langganan GoPay di Google Play. Wow. Mantap bro. Oke, lanjut. Oke. Siap? Siap. Pernah nggak ciuman di mobil? Dede. Aku gak tau. Aku udah dari sini. Aduh, mami kulit bagaimana ya? Ayo. Jujur ya, jujur. 1, 2, 3. Pernah. Masa gak pernah? Ya, serius kak. Serius kak. Masa gak pernah? Si Ujal itu aku gini aja deh, selalu kayak ih gitu loh, kayak berat kayak gitu deh, kayak gitu. Kalian percaya guys? Serius guys, aku nggak pernah. Dia aku gitu aja deh, kayak ih berat kayak gitu. Sedangkan dia kalau misalnya mau tidur terus selalu di sini aku, terus aku bilang ih berat, aku bilang kan, terus dia bilang dia bilang gitu. Kalau klarifikasi artinya panik. Astagfirullah. Orang masih kecil juga nggak sih, masih kecil nggak boleh ciuman. Oh, iya. Nanti katanya hamil. Kamu pernah? Kamu udah nggak pernah sih ciuman? Pernah dong. Emang kafir tuh dewasa, iya. Pacarannya kan itu juga dewasa. Iya. Oh kayaknya seru dong. Gak boleh, kalau buat kita haram ya, belum halal guys. Kalau kafir mungkin, kalau aku halal. Asyik. Kalau kita gak boleh guys, tapi halal aja. Iya, ini bibir bayi acu, bibir acu. Dia manis gitu guys, sama campur nama. Emang manis ya? Iya, soalnya rokoknya campur nama. Sampurna mild. Sampurna mild. Itu manis ya? Rokoknya dia. Oh, nama rokoknya. Manis-manis strawberry gitu, guys. Hah? Ngangenin. Emang kafir kayak. Kok jadi kebayangin sih? Jangan deh. Kok bisa rasanya manis tuh gimana coba? Kayaknya emang gak suka bayi ya, suka turun sendiri. Kamu akan tiba ketika kamu mencobai. Ya maksudnya apa sih? Ciuman di muka. Nanti kita mikirnya kemana-mana guys. Luar kuning. Astagfirullahaladzim. Stay halal. Harus di Ruki ya guys. Sus banget pikirannya guys. Tapi itu pertanyaan keberapa ya guys? Lagi ya. Ya. Pernah gak deketin pro player selain yang sekarang? Ini pertanyaannya buat lo sendiri deh ya? Oh, enggak! Oh, aku sih? Buat kalian lah! Nah, setelah udah sama pro playernya atau sebelum? Siapa? Aduh! Cie! Oke guys, tadi aku ditelepon ya, terus sekarang udah beres. Aku yang terus kedatangan tamu. Iya. Aku tadi undang. Aku tadi undang guys. Lanjut, aku tadi. Ya mau ikutan gak? Lanjut ya tadi. Pertanyaannya, pernah dideketin apa tadi? Pro player. Sebelum sampai sekarang nggak?
Gak bisa jawab. Iya, dia kan belum ada. Iya, kan belum ada. Bentar gak? Kita baru bareng dong, jawabnya berempat. Oh iya, 1, 2, 3. Sebelum pacaran kan? Iya, sebelum ini. Maksudnya apaan sih? Jadi pernah gak dideketin sama pro player sebelum kita ada pacar pro player? Oh, aku kan gak punya pacar. Nah iya, dia gak punya. Jadi saya enggak. Aku okay. Enggak. Belum ya, orang bareng-bareng. Belum bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Enggak. Gak mungkin. Enggak. Soalnya aku gak tahu dia kan tujuannya apa kan. Eh, kalau itu gak tau. Pernah. Aku juga sebenarnya gak tahu, tapi di chat aja gitu. Ya, aku aja di chat. Di chat pernah. Pernah kan, tapi tujuannya gak tahu, cuma di chat doang atau ini. Ya. Kebanyakan orang kalau ngapain itu mungkin pasti buat ini kan? Buat apa? Buat kenal lebih dekat gitu. Iya gak sih? Iya. Tapi lo kayak mereka tuh bilangnya kayak ngajak mabar. Iya. Iya. Modusnya tuh kayak gitu loh. Iya. Atau enggak? Atau enggak ngajak mabar? Iya. Iya. Iya buat pro player yang mau deketin cewek-cewek. Hey. Apa deh? Aku mau nanya sama kalian. Nih paling. Kenapa kalian kalau deketin cewek pasti bilangnya mabar yuk kayak gitu? Kan kalian tidak ada. Karena masa gini ambilin sendok dong gitu kan enggak mungkin. Ada sprint. Guys, mabar yuk. Tadi guys minta sendok loh. Ya ampun, kayak buat makan mie kan. Aku emang butuh buat makan mie, guys. Udah ya, guys. Jadi kemana-mana ya. Iya. Lanjut aja ya. Ini pertanyaan kedua. Kedua. Terakhir. Nih, okay. Pernah gak naik ojol helmnya kegedean? Oke, jawab ya. Kali ini. Ayo, 1, 2, 3. Enggak. Pernah. Karena kepala kalian kecil, anjir. Iya, aku masih kepala gede banget. Oh, pernah. Aku pernah udah gede terus kayak kacanya gini-gini aja. Terus udah gini-gini, ini cuma satu. Aku pernah kekecilan. Oh. Anjir, kecilan menempel di pipi begini. Aku enggak pernah, soalnya aku pernah kan mau naik ojol terus aku cium baunya. Terus kamu milih enggak pakai sabun. Tapi kan deket kan, jadi gak ketilang. Pinter. Sumpah aku kesiksa banget gara-gara naik ojol. Terus helmnya gede, terus kayak gini-gini kan kacanya. Terus ada kayak polisi tidur gitu kan. Terus kayak gitu aja. Sumpah. Itu gak enak banget sih, guys. Iya. Kalian pernah gak, guys? Komen di bawah ya. Youtuber banget ya. Yeay, seru banget ya kontennya. Kalau kalian suka, jangan lupa di belakang. Belum selesai deh. Gak apa-apa, aku mau ingetin aja. Comment, like, dan subscribe. Aku tunggu ya. Like-nya 2 kali. Ya, 1. Kalau gak subscribe, kayak semara ya. 3. Makasih subscribe-nya, guys. Makasih ya. Ini pertanyaan terakhir. Yeay. Pertanyaan terakhir buat semuanya. Pernah gak kalian nyakitin orang? Pernah. Apa nih kayak gimana nih? Maksudnya gak tau sih, kita kayak cuma nyakitin orang doang di situnya. Mungkin maksud dia orang siapapun itulah. Ya. Pernah. 1, 2, 3. Pernah. Kok gak jawab? Aku bingung, pernah gak ya? Apa nyakitin apa tau? Emang dia? Aku juga pernah nyakitin aku deh, Sak. Emang dia? Iya. Kayak semua pernah nyakitin aku. Apa anjir? Apaan? Pas kalian gak jadi ke Bali. Lah, kita udah bikin list tau. Ayo list siapa yang bisa nih ya tanggal segini. Iya, udah bikin list. Iya, ada yang ninja. Tapi kalau ada kerjaan gak? Terus kaponnya juga dia gak bisa. Ya kan? Gak jawab tau, gara-gara Cesi gak jawab. Parah emang. Udah, jadi tumbal. Jadinya kita ke Bali gara-gara jadi kamu nyanyi nggak? Oh, kayaknya pernah tapi kayaknya pernah tapi aku nggak sadar gitu loh. Oh iya. Kalau kalian? Aku pernah sengaja dan tidak sengaja. Jelas pernah aja kaya sih. Oh iya kapan ini? Oh iya. Aku. Yang April bukan sih?
aku karena muka dia kayak gangster. Kenapa emang kamu takut? Kenapa kamu tadi jadi kayak Harley Quinn gitu loh liat nanti sama dia? Soalnya ya, aku takut ntar dia ghosting aku, jadi aku ghosting dia duluan. Bener, bener. Dia teori yang salah. Apa? Emang gak bener gimana pon benernya? Gak tau. Faica pernah sengaja, gila sengaja. Pernah. Tapi gak boleh sebutin. Gak boleh sebutin. Kenapa ya? Kenapanya semua pasti pernah nyakitin orang tapi kalian tidak menyadari itu ya, jadi kalian harus berbuat baik dan berpikir terlebih dahulu. Itu kuetes hari ini sih ya guys, kalian harus berusaha buat berubah nggak nyakitin orang karena percayalah karma itu ada. Terus guys ya, hati seseorang itu beda-beda. Iya kan? Yeah. Bakarannya beda-beda kan? Iya, yeah, yeah. Jadi kalian harus jaga omongan kalian juga guys. Anjay! Ini kalian bau. Dewasa. Kalian bau. Oke guys, makasih banyak. Makasih banyak yang udah nonton vlog aku. Bukan vlog, konten aku. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Jangan lupa like, jangan lupa komen, subscribe.